Ya pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi mulai konsen menghadapi perhelatan Pilkada Serentak tahun 2020. PKS mulai membentuk tim untuk menjaring kader internal untuk maju Pilkada. Partai Keadilan Sosial tampaknya mulai serius menata perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang. Hal ini terlihat dari internal partai yang membentuk tim optimalisasi musyarakah yang akan didorong PKS bertarung di pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di 5 daerah di Provinsi Jambi. Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Rudi Wijaya, mengatakan PKS sudah mulai membahas tentang siapa saja kader internal dan tokoh dari luar partai internal yang layak untuk mengikuti pilkada. Rudi menuturkan PKS akan mengerahkan kekuatan penuh dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2020. Sebab saat ini Partai Keadilan Sejahtera mulai menjelma menjadi partai politik besar di Jambi. Hal ini terlihat dari perolehan kursi di pemilu 17 April 2019 yang naik signifikan. Banyak. Apakah kita akan majukan kader dan seterusnya, ini nanti tim itu yang akan membahas, nanti akan didengar suara dari kader, dari pengurus, dari caleg-caleg yang terpilih, dari caleg-caleg semua. Ya, tokoh-tokoh yang selama ini dengan PKS. Nah, kemudian siapa yang terbaik yang akan kita ajukan. Nah, ini tentu perjalanan itu nanti akan akan ketemu. Khalifah Patria, Jek TV melaporkan.